Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir ada di Virus Orchid 2. Nah, jadi Virus Orchid itu ada dua ya. Yang satu di daerah sebelah kiri, yang satu di sini. Di sini Virus Orchid 2 itu lebih dekat ke jalan. Nah, seperti biasa Kang Basir tidak sendirian. Kang Basir ditemani oleh Kang Ajat dan ada lagi teman yang baru. Siapa dia? Ikutin terus perjalanan Kang Basir bersama Kang Ajat di Kang Basir Travel. Jangan lupa subscribe dulu. Halo Kang Ajat. Halo Kang Basir. Lagi di mana ini Kang Ajat? Ini lagi di Virus Orchid. Virus Orchid 2 ya? Yang ya, kedua ya? Iya, 2. Betul. Itu ibu siapa? Pembeli apa penjual? Ownernya Kang. Oh, owner. Yang punya kebunnya kan. Oh, bilang dong dari tadi Kang Basir kan enggak enak bilang. Dia enakin aja kan. Oh, dia orangnya enak kok, sumpah. Kalau iya. Kalau yang baju merah itu siapa? Biasa saya. Coba coba. Siapa coba? Ibu Astri? Ah, bukan. Masa Ibu Astri begini. Masa Ibu Astri begini. Oh, katanya bawa teman satu lagi mana? Ada tuh. Tuh. Dia lagi lihat-lihat yang apa yang hijau-hijau. Siap. Sini dong, Kak. Ini dong, Kak. Itu siapa Ibu Astri? Perkenalkan ya. Ini bukan. Oh, bukan. Namanya Kak Esther. Oh, Kak Esther. Lah, Kak Astri yang mana? Kak Astri di sana di kampung, Kak. Oh, beda lagi. Beda lagi. Belum halal dibawa. Belum halal dibawa. Oh, gitu. Dan kalau dia dibawa ke sini, Kang, habis ini semua nih, Kang nih. Diapain? Juga habis. Dibawa semua ini. Gitu. Sekarang kita acaranya mau ngapain nih, Kang Ajat? Mau acaranya mau apa, Bu? Makan-makan. Ayo. Kita sekarang itu mau mengenal hybrid dendrobium ya, dendrobium hybrid. Kan kadang kita beli tuh enggak tahu tuh nama-namanya apa. Nah, kita sekarang langsung aja ke ownernya Virus Orchid yang lebih tahu nih tentang nama-nama dari dendrobium hybrid. Ya, Bu, gue tanya dong. Boleh. Ini ID-nya apa nih? Indonesia Raya Red. Indonesia Raya Red. Kalau yang itu tuh Bu, itu kan hampir mirip tuh Bu. Itu apa Bu? Yang ini? Ya. Ini jetlag. Enggak, ini bukan Indonesia Raya. Jetlag Siantera namanya. Bukan jetlag ya? Bukan. Kok mirip ya Bu ya? Temenan, saudara, tetangga, sepupu. Oh, sepupu. Oh, sepupu. Kalau ini masih kerabat mungkin ya kalau ini. Oh iya, itu kerabat dekat. Kerabat dekat. Kalau ini apa? Kalau itu Arindang Green. Arindang Green. Green karena hijau ya. Iya. Kalau merah jadi Arindang Red. Ah, iya. Kalau Arindang Ungu? Waduh. Terjemahin dah. Ini masih saudaraan bertiga ya, Bu ya? Ini enggak, sebenarnya sih yang lebih ini Indonesia Raya itu lebih sendiri. Jadi kayak Jetlag Siantera itu sebenarnya lebih ke mangosteen ya. Mangosteen kan barangnya enggak ada. Anggrek. Oh. Manggis. Ya. Jadi jenis ini yang namanya mangosteen. Uyuh. Cuman dia bunganya hitam. Seperti hitam. Itu tapi warnanya. Bukan hitam. Seperti dia. Dia hitam. Teh Astri, ini Kang Ajat bawa cewek lain nih. Oh, cia, yang mau diapain nih? Ini warnanya hitam. Ih, cakep. Hitam lagi. Bunga-bunganya untuk jenisnya hampir keriting seperti itu, tapi untuk warna bunganya dia hitam agak pekat. Jadi di apa mangosteen itu ada dua macam. Kalau ini hitamnya agak pudar, tapi kalau yang batangnya kayak gini dia lebih kelam hitamnya. Berapa? Oh, dari batangnya kelihatan. Dari batangnya kelihatan. Tapi dia belum berbunga ya, Bu ya? Belum. Ini belum. Sudah pernah berbunga tapi udah habis. Kira-kira berapa lama lagi berbunga? Sekitar 2 mingguan udah keluar spek, soalnya ini udah nutup daun. Itu itu berapaan, Bu? Ini 40.000. Ih, enggak boleh diskon, Bu. Hah? Ini 2 dapat 1. Beli dua ya dapat dua, masa mau dapat satu. Dua. Buat mas kawin Kang Ajat. Iya, udah ada itu. Oh, udah ada, nggak perlu itu mah, udah ada. Tapi bisa lihat di Google ya Bu ya, bunganya ya. Bisa dilihat. Mangostin. Neng belum punya, Neng? Belum. Beliin dong. Beli Neng tuh gemuk, Neng. Montok ya. Montok seperti yang jual. Lagi bumi. Apaan tuh? Ayo. Yang fur. Ada ternyata. Tolong dong dibuka maskernya dong biar kelihatan auranya. Jangan aku pemalu. Iya, Allah kan.
malu apa malu? Tolong dibuka dong biar jelas, biar semua itu tahu gitu pemirsa. Berarti kita harus jaga jarak ya. Iya, harus jaga jarak. Berarti selain anggrek ada tumbuhan lain, Bu, di sini. Ada sejenis apa namanya? Caladium. Nah, ini apa jenis apa? Ini apa namanya? Sini. Siwedan. Enggak pakai edan. Oh, gitu. Enggak pakai. Ini yang berjujut. Oh, juga. Itu yang berjujut ya. Di virus juga ada ini. Ada. Ada. Yang lagi viral. Lagi viral. Itu berjujut ini, Bu. Berapa tuh harganya? Ini murah aja sekitar 2,5 2,500. 2,500. 250 juta. Yes. 2,500. Oh, 2,500. USD tapi. Oh, gitu. Kalau sudah besar. Kalau untuk kecil, kisaran 500 ribuan. Dapat di sini mah murah meriah. Kalau ini berapa kalau yang dipegang? Kalau yang ini sama kakak tercinta. Oh iya. Saya kasih harga 250 ribu. Kalau sama adik tiri yang kayak gini, Bu, berapaan? Lebih ya, agak lebih mahal karena terlihat dari tampangnya mungkin kantongnya agak tebel lagi. Iya. Ini bukan apa-apa loh, ini tagihan semua ya. Lah akunnya kan banyak di mana-mana akunnya. Akun apa? Akun jualan itu. Bukan, itu akun bodong. Oh, itu yang kemarin akun bodong. Iya, jangan percaya kalau Teh Astri dengerin tuh. Akun TikTok ada juga. Akun TikTok udah enggak ada. Enggak boleh itu. Kita lanjut. Ini apa, Bu, nih ID-nya, Bu? Fatahila Star. Oh, Fatahila. Fatahila itu ada dua macam. Yang satu Fatahila, yang satu pakai Star. Yang Star yang keluaran sekarang, kalau yang zaman dulu itu beda, dia lebih bulat dong. Oh. Kalau yang Fatahila Star, dia ini yang kelopak sebelahnya agak lucu. Oh gitu. Iya, makan, jadi dendrobium Fatahila itu ada dua, ya Bu, yang lama sama yang terbaru ya teman-teman. Ini yang terbaru, di zoom dong Kang Basir biar teman-teman tahu nih. Dendrobium Fatahila Star. Fatahila Star. Bukan Fatahin aja ya, Bu. Jangan. Fatahila Star. Ini harganya berapa ini? Harganya berapa, Bu? Nah, kalau ini apa nih, Bu, ID-nya nih, Bu? Namanya Sakda Beauty. Sakda Beauty. Sakda Beauty. Ini namanya kayak apa ya? Kayak nama mobil gitu. Iya. Apa tuh? Mazda. Mazda. Wow, tapi itu saya juga agak maksa. Agak maksa. Enggak nyambung sebenarnya. Iya. Kayak makanan zaman dulu, Mazda. Oh iya, tahu itu. Saroja. Oh, Saroja beda lagi. Oh, ini apa nih, Bu? Buttercup. Buttercup. Ini kalau buat pemula yang udah sabar nungguin anggrek bunga, ini bagus nih punya. Cocok ya? Cocok. Dia rajin banget pemula. Gampangan dia. Rajin dia. Kayak Ibu Dewi ya? Enggak. Gampangan. Gampangan bunga maksudnya? Iya, maksudnya itu. Itu yang di depannya Kak Ibu Dewi apa itu? Bu. Itu namanya Jackie Strip. Jackie Strip, bukan Jackie Chan ya? Bukan, jauh soal Jackie Chan di sana. Oh, jauh. Ini nih Kang Basir Jackie Strip. Nih kalau di virus itu montok, lihat. Ini montok, tuh, lihat. Tuh, udah spek juga, murah yang. Enggak dibeli nih. Mau. Berapa ini tuh, Bu? Ya, bisa digoyang lah. Bisa digoyang. Tenang teman-teman. Wow. Nanti alamatnya ada di bawah ya. Ada ya, ada tapi di bawah. Ini kayak Ebi Tree ya. Ya iya ya. Widi. Eh, enggak. Kan jadi beda lagi. Enggak, ini Dwi Sasono ini. Ketang. Kita ke narkoba dong. Itu Tete ambil. Ya. Itu. Bu Dewi itu begitu orangnya tuh, kalau ada yang semok-semok, montok-montok itu diambil. Ini apa? Tuh. Kamu juga kan suka kan itu kan yang motok-motok kayak gitu. Ulala. Ini apa, Bu? Ini Arinda Green. Oh, Arinda Green yang tadi yang itu ya. Yang hijau itu namanya Tiana. Ini ya, temannya. Betul.
betul. Arinda Green teh yang keriting itu kan? Yang hijau. Oh, yang keriting hijau. Sebenarnya sih namanya apa saya kurang paham, cuman karena warnanya sama dengan Arinda Green ya saya kasih nama aja Arinda Green. Oh iya. Jadi ini asal KTP loh, berarti dong. Asal KTP, tapi dari pekan dari sananya itu pas begitu turun namanya sama. Oh gitu. Cuman pas begitu keluar bunganya ini saya jadi bingung. Oh gitu. Mungkin dia keturunan keberapa gitu ya? Oh iya. Oh dia udah ke-8 jadi agak nanjak. Oh, agak nanjak. Terus ini ada nopon tapi apa ini Bu? Tapi enggak ini bukan ya. Nopon. Apa dong? Itu namanya Dragon Shelf. Dragon Shelf. Iya. Tapi ini lagi enggak sempurna. Lagi enggak sempurna. Meskipun seperti itu, tapi harganya lumayan fantastis. Tapi ini sebenarnya bagus sih. Oh ya? Bagus iya, heeh. Lain cerita yang lain ya. Lain. Itu cerita dulu dah. Ini karena kan bunganya besar. Ini karena juga. Lagi dia enggak sempurna. Iya, betul. Ya? Karena enggak sempurna jadi 2.5 kan? 150. 150. Itu yang benar. Udah lelang tutup. Ini kita lanjut lagi. Kalau ini apa nih Bu? ID-nya Bu? Ini namanya One Leg. One Leg. Dendrobium One Leg. Oh, gitu. Dia dari Korea ya? Dia dari Taiwan. Oh, Taiwan. Ya. Kayaknya orang Korea ada Won Siwon gitu ya. Siwon Leng. Kalau dari Cina beda lagi. Apa? Won Pei Hung. Wong. Oh, itu Wong. Kalau dari Cilacap Wong Jowo. Kalau dari Cilacap Wong Jowo. Iya. Jadi apa karena kemarin itu tempatnya terlalu kecil, kita sempat pindahin, jadi dia melehoi. Melehoi, itu bahasa mana itu? Bahasa mana itu? Bahasa Prancis. Iya, Prancis Prapatan. Ciamis. Perpaduan sama Cilacap. Nah betul. Ini besar dong ya. Iya, dia ringkus. Ini tuh baru tanam nih Bu. Iya betul. Diganti media, pakai media arang. Arang, iya. Iya. Biar apa nih? Karena kan sekarang itu kan udah mulai perubahan dari musim hujan ke musim panas. Udah gitu kan musim hujan tetap masih ada. Jadi untuk menyiasati yang dari yang kecil kayak gini biar dia kadang kan medianya itu kan udah asem, kita ganti untuk sementara biar dia steril. Sebenarnya sih untuk steril aja. Nanti kalau udah mungkin sekitar 2 mingguan dia udah tumbuh akar baru kita kasih kaliandra atas. Oh gitu. Oh, jadi iya. Dikasih topping kaliandra ya. Bedanya media yang bagus sama yang asam gimana? Media yang bagus itu biasanya kalau apa namanya? Ini udah asam ya. Ini udah asam. Ini udah asam. Ini udah harus diganti. Asam. Mana coba nyicip. Ini udah asam enggak? Iya, asam. Coba. Kalau ini media yang masih bagus. Jadi ada perbedaannya. Nanti juga akan pengaruh dengan pertumbuhan, ya. Pertumbuhan apa dari batang, dari pohon sama dari bunganya nanti ada pengaruh. Kalau yang baru kan pasti begini. Ya. Montok bahenol. Ya. Kalau udah asem gitu sebaiknya diganti. Iya. Bukan ditambahin atasnya. Tidak. Harus dibuang. Kaliandra yang ada itu harus dibuang habis, benar-benar habis. Baru nanti kita bisa ganti yang baru dengan kaliandra yang baru, ataupun kita bisa pakai arang. Oh iya. Baru kasih kaliandra. Iya. Tapi jangan langsung jangan langsung pas begitu kita kasih arang langsung kasih kaliandra, jangan nanti dianya kaget. Oh gitu. Karena dia beda. Sok gitu. Aku kaget itu. Nah, jadi bisa kuning nanti daunnya. Bu, kalau pembelinya asem suka ditolak nggak Bu tuh kayak itu tuh? Saya jaga jarak. Ya, aku nggak asem loh Kang. Cuma masih jahat. Social distancing, jadi kita jaga jarak. Jadi kalau asem nggak bau. Nggak bau. Aku antisipasi loh. Aku nggak asem kan. Langi kan aku tuh. Ayo apa lagi? Kalau musim hujan kan pakainya apa kalau musim hujan medianya? Medianya. Iya. Kalau sebenarnya sih ini kalau untuk anggrek memang paling bagus itu adalah kaliandra. Karena dia termasuk banyak vitaminnya, termasuknya paling bagus. Cuman kalau seandainya dia udah nggak mau tumbuh, kita bisa lihat akarnya itu. Aduh sayang dicabut. Ini kan akar masih bagus. Demi penis. Akar masih bagus. Jadi kalau akarnya
sudah nggak mau jalan, iya, kita harus ganti medianya. Lagi sayang-sayangnya dicabut. Lagi sayang-sayangnya dicabut nih. Gimana tuh? Itu kan jadi putus-putus tuh, dicabut tuh. Aduh, itu sakit. Bonus deh, bonus. Nah, kalau musim kemarau? Kalau musim kemarau sih sebenarnya kalau ada sabut kelapa ya. Kalau ada sabut kelapa. Sabut kelapa yang udah difermentasi itu bisa dicampur dengan arang juga bisa. Jadi dia buat media dasarnya. Oh, jadi jadi media pas dia waktu kecil itu ya. Kalau musim kawin pakai apa, Bu? Pakai apa, Pak? Tuh, Kang Ajat mau kawin, Bu. Kang Ajat. Musim kawin pakai apa, Kak Esther? Enggak tahu, belum kawin. Enggak tahu. Oh, dia pasir. Belum. Bu Dewi apa dong, Bu Dewi? Bu Dewi gimana dong? Kalau musim kawin itu pakai apa, Bu Dewi? Sedia selimut. Pakai sarung kalau musim kawin. Apal ternyata. Pakai selimut enggak, Kang? Hah? Pakai selimut enggak? Enggak usah kan, sekarang panas. Enggak usah, berarti enggak usah pakai selimut, enggak usah pakai sarung. Itu kan. Pakainya apa? Hah? Pakainya apa? Itu, Kak. Jadi kalau kayak gini nih, Bu, walaupun dia lagi berbunga, nanti tinggal ditambahin kaliandra. Iya, tapi nanti nunggu dia ada keluar apa namanya? Akar baru. Oh. Jangan langsung dikasih kaliandra karena nanti kaget dianya. Kalau cacah pakis bisa? Cacah pakis bisa. Oh, gitu. Kalau ini sebenarnya sih paling bagus memang pakai kaliandra. Cuma karena kita menyiasati dari yang kemarin itu dia kaget curah hujan kan banyak kemarin. Hmm. Jadi kan ada akar yang memang dia nggak jalan bawahnya, jadi kita harus copot, kita harus guntingin akar yang nggak jalan, akar yang baru itu kan ada serabut sedikit, baru kita kasih, kita siasatin pakai arang. Jadi ini nunggu akarnya jalan ya. Betul. Baru tambahin metannya. Mm-hmm. Kalau udah akar jalan, kita tambahin metannya kan dia vitaminnya nyerap. Jadi kalau pas hujan turun tinggi banget selesai, kita ganti itu bagus ya. Kita lihat dulu dan apa? Jangan disebut lagi loh. Iya, Bu. Sakit loh. Sakit. Apa namanya? Kita lihat dulu apakah akarnya itu jalan atau tidak. Kalau ini kan akarnya putih, akar putih. Tapi itu saya menandakan lihat, bagus. Enggak jalan saya. Enggak jalan. Iya, masih di tempat ya. Masih di tempat. Ini jadi akarnya itu apa namanya? Kalau masih putih begini dia masih bagus, masih masih berfungsi dengan normal. Nah, kalau nanti udah asem kayak yang tadi ya, Kang Ajat. Kayak Kang Ajat. Iya, udah asem kayak Kang Ajat. Iya, yang itu ya, yang asem. Ini kalau asem tuh kayak gini nih. Ya, kayak Kang Ajat. Kalau asem tuh udah kayak gini tuh, udah berlumut-lumut kayak gini. Oh. Jadi akar-akarnya sudah tidak mau jalan. Nah, nih, di bawah di sini juga kelihatan tuh. Berarti itu diganti medianya. Boleh pakai areng, boleh pakai kaliandra. Ilmu lagi nih, ilmu nih. Ilmu kanuragannya Bu Fairson. Jadi iya, kalau main ke Virus Orchid enggak cuma dapat anggrek ya. Dapat ilmu, dapat kopi. Dapat bonus, dapet kue. Dapat kue. Nah, ini Bu, kalau ini ID-nya apa nih? Itu namanya Liberty White. Liberty White, bukan White buat Liberty. Bukan. Oh, jangan jadi dibalik-balik. Kenapa? Jangan. Kalau dibalik-balik kenapa? Bingung nanti kasihan orangnya. Kayaknya tumpah kalau dibalik-balik. Ini bagusnya apa? Ya Liberty White itu dia punya ini ya, punya corak dua ya. Oh, iya. Ya satu sama adik. Yang tadi beda ya, Bu, yang mahal itu. Beda ya. Beda. Tapi masih satu keluarga ya? Bukan. Satu keluarga bukan sih? Sebenarnya bukan. Bukan. Beda. Bukan. Beda. Enggak ada nomornya. Beda emak, beda bapak. Oh, beda. Emak beda, bapak beda. Oh, enggak sepupuan ya? Enggak. Jauh. Enggak sedarah ya? Enggak sedarah juga. Tetangga juga masih enggak. Tapi hampir mirip gitu lah bunganya ya. Hampir mirip. Kalau yang ini? Kalau ini Sri Patum Splash. Sri Patum Splash-nya dari mana ya? Iya, coba splash, diperhatikan. Splash-nya dari mana? Di mana sih Bu Splash-nya? Splash-nya itu, splash. Ini kan sebenarnya warna dasarnya warna ungu. Oh. Nah, ada putih-putihnya di sini. Oh, itu beda ya? Beda lagi. Ini sama sebenarnya. Oh, sama. Ini yang lebih apa namanya? Ungunya lebih pekat ya. Oh, nah, ini jadi ini satu putihnya. ID ya. Iya, satu ID. Oh, jadi ini yang ungunya pekat ya, ini yang ungunya agak mudar nih. Ini celupnya kurang. Oh, celupnya kurang. Wanteknya habis. Wanteknya habis. Ini masih. Ini dia dari Koreanya buru-buru. Oh, gitu. Wanteknya Sri, ikut. Sri Patum ya? Sri Patum. Oh, adiknya Sri Kandi. Sepupu. Apa? Itu Astri Patum. Kamu mah apa-apa disambunginnya sama Astri. Nanti kita Astri. Kita datengin tempatnya Kang Wahyu, kita minta Kang Wahyu suruh ngawinin. Kawin apa? Hah?
Masa yang nekat Kang Ajat biar dapat Astri yang ngawinin Kang. Oh iya benar ya. Bagus ya dikasih nama ya Astri Patum. Ah berarti kalau gitu besok aku mau ngilang deh. Mau ngilang Astri Patum Ajairet. Besok aku mau ngilang Katlea ya. Ya. Besok kita ubah-ubah Kang Wahyu. Aku diajak enggak? Enggak lah, kamu kan kawin. Iya. Kacau, aku gak bisa ikut lagi. Gimana? Takutnya kamu jalannya gak normal nanti. Aku gini. Lah, aku nikah hari Sabtu, terus kamu jalan hari Minggu. Gimana ceritanya coba? Nanti Kang Wahyunya, Wahyu Wibi Orchid Nursery, kita ajakin aja ke tempat Kang. Ke aku? Bukan Kang Ajat, ke tempat Ibu Astri. Ibu Astri. Iya. Ngapain? Suruh ngawinin di sana. Ini beneran Bu? Bener. Dijual. Bener. Ini teman-teman lihat. Ini pohon loh katanya. Ini Songonium mini. Ya apa sih? Songonium. Ya emang ada 9. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, apa? Singonium. Oh, Singonium. Aku dengarnya songo. Ini berapa Bu? 35.000. 35.000. Lucu banget. 35.000. Sekutil. Berarti bisa disayur padahal Bu. Satunya 2.500-an. Ih. Sekutil. Ya ampun. Terus ini rewel enggak Bu pohon? Enggak. Jadi dibiarin aja gitu hidup. Sama kayak itu. Tapi diademin. Sama kayak anakmu enggak rewel. Ini kok gue lah. Asli lah. Eh ini gedein enggak? Enggak. Segitu-gitu aja. Ya nanti besar tapi enggak sebesar yang kayak Kang Ajat. Enggak. Aku mah enggak sebesar terbesar. Itu. Enggak sebesar itu enggak. Enggak sebesar. Kok ibu enggak yang enggak tadi montok itu. Oh, enggak sebesar itu enggak ya. Ini emang mini kayak gini ya. Memang mini. Ini lagi musim apa emang dari dulu ada apa baru lagi? Kayaknya sih trending lagi. Oh, trending. Mungkin dulu ada tapi tidak semini ini. Dulu minah kali ya. Oh. Sekarang mini. Oh, iya. Besok lagi back sama Kate. Ya, di sini juga banyak jadi, tanaman lain. Jadi selain anggrek ini ada apa? Ada tanaman-tanaman hias lagi ya? Iya, seperti pilo lemon, seperti anthurium di sini juga menyediakan. Ini Bu, kemarin tuh ada yang nanya. Mm-hmm. Ini kebunnya di mana? Saya jawab Gunung Sindur. Gunung Sindurnya mana? Nah, saya juga enggak tahu nih. Kalau rute-rutenya misalkan kalau dari tol sini ke sini, misalkan kalau dari daerah Jakarta kemana Bu? Dari lewat. Daerah Jakarta kan lewat keluar tol Rawabuntu ya. Kalau tol Rawabuntu. Ambil arah ke Ciseeng. Oh, ambil arah. Iya, ambil arah ke Ciseeng. Nah, itu nanti patokannya kalau yang virus orchid 2 itu ada di depan Balai Desa Cibinong Gunung Sindur. Oh, sampai di sini dulu video dari Kang Ajat dan Bu Dewi, Kang Basir, Kak Esther dan juga Bu Fitri. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe-nya di channel YouTube-nya Kang Basir Travel. Jangan lupa, oke? Selamat. Mau ngundang-undang enggak? Mau ngundang-undang apa? Ngundang-undang apa? Kasih pengumuman dong. Enggak. Teman-teman, Kang Ajat mau nikah tanggal 25 Juli. Amin. Saya minta doanya aja semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nih ada fans yang mau ngirim uang ke nomor rekeningnya, sebutin dong. Janganlah nomor rekening, ntar di belakang aja. Kalau ngirimin anggrek boleh. Kalau ngirimin parcel ke alamat mana? Alamatnya? Iya. Alamat mana kan janganlah. Enggak usah dibuat. Ya, udah gitu aja. Ya udah, tutup aja. Mau nitip salam ke akun bodong enggak? Oh iya. Ke siapa? Ke akun bodong. akun bodong jangan kurang aja. Ya udah, sekian aja videonya. Ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, like, komen juga ya. Oke. Okay. Di channel Kang Basir dong. Di channel YouTube-nya Kang Basir. Iya. Oke. Okay. Kalau channelnya Kang Ajat Kang Ajat Putra Bungsu. Masih hidup? Masih ada. 97 subscribernya. Oh, hebat, luar biasa. Neng, tinggal 3 lagi dong. Iya, 100 ya. Iya. Sekurang. Iya. Ya udah lah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.